pertama kali Ai datang Istanbul dengan satu tujuan saja. Untuk jadi tunang Azad. Sayang! So, Ai punya plan datang Istanbul untuk buat kursus pendek kat universiti yang sama dengan Azad. Dan dalam 3 bulan tu, Ai akan aturkan untuk dia melamar kat Ai. Ha, bagus tak Ai punya plan? Tak sama. Why are you beating up my boyfriend? Tapi kalau saya tak datang, mungkin saya takkan tahu yang saya ni bodoh dan senang kena tipu kan. 8,000 kilometer mencari cinta? Wah, watak dia nak Istanbul aku datang. Sanggup dia terbang seorang-seorang pergi Istanbul sebab semata-mata nak dapatkan lamaran boyfriend dia. Ish, korang pernah tak buat apa-apa benda yang bodoh bila bercinta? Benda bodoh? Ha, Yvonne sebenarnya pernah terfikir nak pinjam duit daripada kawan Yvonne atau keluarga semata-mata nak terbang ke Melbourne untuk mendekati ex-boyfriend Yvonne yang pada masa tu ada wanita lain. Ish, OMG Yvonne! Sebenarnya agak bodoh jugalah. Tapi sebenarnya dalam episod ni kita akan tunjuk banyak lagi benda bodoh iaitu perempuan jangan jadi bodoh. Ha, apa kata kita saksikan benda bodoh yang pertama? Dulu saya hantar gambar bokeh saya dekat boyfriend saya. Sekarang gambar tu dah keluar internet. Bokeh saya malu dan saya tak dapat cari kerja. Saya hantar gambar bokeh saya kepada boyfriend saya dulu. Sekarang saya dah famous dan jadi artis. Tapi saya takut gambar-gambar tu akan muncul satu hari nanti. Dulu saya bagi kat boyfriend saya gambar bogey saya. Sekarang dia nak untuk saya. Kalau saya tak bagi dia RM20,000, dia nak sebarkan gambar tu. Cerita macam tu, Ivan selalu baca di surat khabar. Terutamanya perempuan yang diugut dengan bekas boyfriendnya akibat ambil gambar lucah. Hai, kenapa? Kenapa perempuan perlu buat benda bodoh macam tu? Perlu ke nak tangkap gambar bogey bagai? Dan perlu ke nak bagi dekat boyfriend? Kan, Is, tak fahamlah. Benda ni bukan sekat bodoh tapi haram. Mungkin mereka rasa kalau buat macam tu akan menguatkan kasih sayang antara dia dengan boyfriendnya. Betul ke akan menguatkan kasih sayang? Mari kita tanya kepada 3 orang jejaka untuk mendapatkan pendapat mereka tentang perkara ini. Hari ini dah bersama dengan 3 jejaka iaitu selebriti kita. Sekarang kita boleh mulakanlah dengan topik pertama kita. Dah sedia? Jom kita kena tengok skrin. Kalau saya hantar gambar bogey dekat boyfriend saya, mesti dia lagi sayang dekat saya dan takkan cari perempuan lain. Sen. Salah. Kenapa agaknya? Tomok? Memang salah sebab banyak lagi cara yang lain kan untuk tunjukkan kita sayang kan boyfriend kita contohnya lah kan. Macam-macam boleh berlaku dengan teknologi sekarang ni kan. Kalau lah contoh handphone kita rosak ke apa, kita pun terlupa hantar dekat kedai apa semua. So orang boleh ambil gambar tu and then boleh sebarkan. Rizal pula macam mana? Bagi saya perbuatan tu sangat-sangat salah sebab untuk menunjukkan kasih sayang sebenarnya kita ada banyak cara, bukan dengan cara menghantar gambar tu macam oh I love you so I send you my picture bla bla bla. Kalau saya hantar gambar bogey saya kepada boyfriend, mestilah dia takkan tinggalkan saya. Salah. Tak ada jaminan yang kata kalau ai hantar gambar ni dekat you tak ditinggalkan ai. Well, I think it's like the other way around, you know. Jika like if the girl sends pictures to the guy, I think dia tak akan tinggalkan lelaki tu because dia ada like you know something to hold on to. It's like, alamak, jika ai tinggalkan boyfriend ai, dia akan sebarkan saya punya pictures. Kalau saya bagi gambar bogey saya kat boyfriend saya, mestilah dia tak tunjuk pada sesiapa. Saya percaya kat dia tau. Salah. Anyone? Jika I boyfriend betul lah, boleh lah, boleh percaya saya. Oh. Yes. Lisa? Masih juga salah. Okay. Hi, Mom. Tapi ini paling menarik sekali sebab Genie Boy punya jawapan lain sikit dari orang lain. I mean like, I boleh dipercayai. I akan jamin saya punya girlfriend. Okay, you know, if ever you do this to me, you can trust me. But the thing is, you cannot trust
technology and you cannot trust everybody else. So even though I say that I can be trusted and you can trust me and stuff like that, I still say that these things should not be done. Let's say, for example, if I take a picture of my girlfriend, right? What makes you think, like, macam Apple, the cloud, or dia punya other phone, the cloud, yes. What makes you think data can automatically upload? Okay, automatic upload is okay. Another person come, they hack, then you punya password, going like, hey, what is this? Hey, tengok ni, you know, stuff. And after that, go viral. Lepas tu, put on Facebook. Lepas tu, put on YouTube. Lepas tu, put on Twitter. Fuh. Kepada wanita-wanita di luar sana, sebelum anda nak membuat sesuatu yang bodoh, seperti menghantar gambar bogel kepada boyfriend ke kepada siapa-siapa, fikir masak-masak dan jangan buat perkara untuk keseronokan sekarang yang akan mengakibatkan masa depan anda. So think twice sebelum nak buat benda-benda yang bodoh. Ha, dengar tu nasihat daripada abang-abang kita. Jangan ambil gambar bogel, gambar seksi ke, gambar lucah ke. Janji gambar tu boleh memalukan kita, jangan ambil. Betul tu. Lagipun handphone dengan kamera senang sangat hilang. Kalaulah ada gambar-gambar macam tu dalam handphone dengan kamera, satu hari nanti keluar internet, macam mana? Mati. Sebenarnya internet ni adalah sangat bahaya. Dan sama seterusnya, kita akan lihat perkara bodoh kedua yang kerap berpunca daripada internet. Hai, nama saya Fazrina. Saya berumur 23 tahun dan saya merupakan seorang pemilik butik online dan baru-baru ini saya baru saja melancarkan butik saya di Starbucks. Tudung People is a concept store. Awalnya kita bermula di rumah sewaktu di Pulau Pinang dan kemudiannya dia telah berkembang menyebabkan saya pindah ke Kuala Lumpur. We started making our own tudung. That's a tag. Tudung made for people and by the people. Penampilan penting bagi saya. Saya selalu memastikan kulit saya nampak cerah walaupun saya berhijab. Walaupun bawah lengan merupakan sebahagian kecil badan, tapi ia masih penting bagi saya. Saya sentiasa perlu membawa diri dengan keyakinan dan Dove Whitening Duo membantu saya menjaga kulit bawah lengan saya. Ini mengurangkan stres saya dan meningkatkan semangat saya untuk membuat yang terbaik sama ada dalam hidup peribadi ataupun semasa bekerja. Tudung People memberi nafas baru kepada hidup saya, especially bila gadis-gadis datang berjumpa saya dan memberitahu bahawa saya merupakan inspirasi untuk mereka mula bertudung. Saya cintakan dia. Walaupun tak pernah jumpa face to face, tapi saya tahu dia jujur dan ikhlas dengan saya. Lagipun dia dah ajak saya kahwin. Maksudnya saya ni tudang dia lah. Cuma dia tak berapa ada duit nak datang ke Malaysia nak jumpa saya. Tapi apa salahnya saya hantar duit kat dia kan? Saya kesian pada dia. Keluarga dia orang susah. Nenek dia pula sakit. Mestilah saya kena tolong dia. Saya tak sampai hatilah tengok dia susah macam tu. Nanti bila dia dah lebih senang, dia akan datang jumpa saya di Malaysia dan kami akan kahwin. Tapi buat masa ni saya kena bersabar dan kumpul lebih duit untuk tolong dia. Ya, I tahu lah ramai perempuan yang kena tipu dengan lelaki yang dia orang kenal kat internet. Tapi boyfriend I tak macam tu tau. Dia tak minta pun I hantar duit tu kat dia. I yang dengan ikhlas nak tolong dia. Lagipun, I tak bagi duit tu kat dia. I pinjamkan aja. Nanti bila bisnes dia dah okey, dia bayarlah I balik. Kan sayang? Kalau tadi kita tengok perbuatan bodoh yang boleh menghilangkan reputasi, kali ini kita akan tengok perbuatan bodoh yang boleh menghilangkan duit. Ha, inilah satu sebabnya yang kita mesti berhati-hati kalau berkenalan di internet. Mari kita dengar pengalaman seseorang yang pernah jatuh ke dalam jerat penipuan sebegini. Okey, Amira kini berada bersama dengan seorang mangsa yang tertipu akibat pencintaan internet. Jadi boleh cerita apa sebenarnya yang berlaku? Saya kenal seorang lelaki ni dekat Yahoo Messenger. Pada mula tu dia chatting macam biasalah, hai macam tu kan. Lepas tu dah lama lah kawan, macam kenal dalam sebulan macam tu. Cakaplah macam mana tempat saya duduk tu, kat mana apa semua kan. Jadi lelaki ni dia dari? Dia dari United Kingdom. UK. Ha, dia ada bagi gambar semua lah kan. Lepas tu? Ada jugalah saya boleh percaya, kata dia nak kawan dengan saya tu, dia ada call. Lepas tu dia cakap sepenuh hari Christmas dia nak hantar barang, dia nak bagi saya hadiah. Lepas tu esok lepas pada Christmas tu dia suruh check email.
Encik Emil suruh tengok ada satu webil tu kan. Kat situ adalah tulis nama dia semua, nama penuh dia apa semua, alamat dia apa semua, lepas tu barang item yang dia hantar kat saya tu kan. Lepas tu dalam esok tu pula dia call, dia cakap apa, ada seorang perempuan call kat saya. Dia cakap cik ada terima satu barang, barang cik dah sampai dekat airport KLIA. Lepas tu barang cik disekat oleh custom sebab kami cek dalam tu ada sejumlah wang UK. Dia cakap ni cik kena bayar cukai. Banyak jugalah jumlah dia bagi, sampai 4,500 lebih kan. Lepas tu dia cakap kalau cik tak bayar, cik akan naik mahkamah. Nama cik akan buruk nanti. Lepas tu saya macam berdebar-debar, saya takutlah kan dia buruk macam tu kan. Tapi saya call lah si yang saya kenal tu, Davis Brown tu kan. Tu dia cakap tak apalah awak bayarlah dulu kan. Nanti duit yang dia bagi tu saya ambil balik lah kan. Boleh ganti balik, cover balik. Balik. Saya pun ingat macam tu lah. Saya pun okey lah, saya buat separuh dulu. Lepas tu dia cakap, lepas bank in, dia cakap okey esok barang tu sampai. Saya tunggu, tak sampai juga barang tu. Saya mesej dia macam mana barang tu tak sampai-sampai lagi, saya call dia. Lepas tu dia cakap, cik tak boleh. Sebab barang cik pengarah custom dah ambil dah. Dia suruh check email. Saya buka-buka email tu, kena tambah lagi RM6,500 lebih. Lepas tu saya cakap, tak boleh ni. Dah rasa macam dah kena tipu dah kan. Sebab barang tu memang takkan sampai lah. Lepas tu saya pergi buat report tu lah. Kira memang hubungan tu memang agaknya menghala kepada cinta lah. Itulah dia macam biasa lah. Macam orang dah berkawan dah lama kan. Dia macam panggil sayang apa semua lah. Kita pun macam rasa macam dia hargai lah. Saya pun macam confident, macam percaya dekat dia kan. So okay, last apa nasihat cik kepada orang di luar sana, terutamanya wanita lah. Saya harap kat luar tu tak payahlah duk percaya dekat apa-apa yang daripada internet ni kan. Jangan buang masa lah kalau apa dekat internet ni dengan janji-janji manis yang dia orang bagi tu ataupun macam barang-barang yang dia orang nak bagi tu ke apa ke. Sebab semua tu memang tak ada pun. Memang tak akan dapat punya pun. Ish, takutnya bila dengar kes-kes macam ni, bukan setakat hati yang patah, duit yang penat lelah kita cari pun lesap. Jadi kesimpulannya, kalau kita diminta untuk mengeluarkan duit demi orang yang kita pun tak pernah jumpa, sama ada untuk bisnes dia ke, untuk tolong keluarga dia ke, untuk selamatkan dia daripada penjara ke, apa saja alasan yang diberi, jangan buat! Setiap tahun, beratus-ratus wanita yang ditipu dan dijadikan keldai dada. Ada yang ditawarkan dengan gaji yang lumayan dan ada juga yang ditipu oleh boyfriend, terutamanya yang mereka kenali melalui internet. Hari ini Amira nak tanya sikit tentang kes-kes keldai dadah ni. Apakah taktik-taktik yang biasa digunakan lelaki supaya menipu perempuan untuk mengira dadah? Okey, modus operandi yang biasa digunakan oleh sindiket pengedaran dadah, mereka menggunakan laman sosial Facebook untuk memikat wanita-wanita tempatan ini untuk menjadi keldai dadah. Di samping itu juga, menggunakan lelaki tempatan untuk merekrut wanita-wanita tempatan ini. Jadi, apakah profil wanita yang biasa dicari oleh penjenayah untuk dijadikan mangsa kedai dadah ni? Okey, biasanya yang menjadi kedai dadah ni terdiri daripada student-student, juga ibu tunggal dan juga yang kesempitan wang. Baby, minggu depan saya ada kerja kat Bali. Kat Bali? Bestnya? You nak tak? Hujung minggu tu, you datang temankan saya. Kita boleh bercuti 2-3 hari lagi dekat sana. Saya belanja tiket kapal terbang, eh? Ya ke sayang? Yalah. Apa saja untuk baby saya ni. Oh, thank you sayang. Okey, laki dia orang nak merekrut wanita, mungkin dia orang menggunakan ayat yang cinta. Tapi bagaimana pula cara wanita merekrut wanita? Mereka biasanya di kalangan orang-orang kenalan mereka sendiri, maksudnya kawan-kawan rapat. Dan mereka ni biasanya diperdaya melalui wang yang diberikan tu lumayan. Hai sayang, how's Bali? Best gila, tak sabar nak tunggu you datang sini. Baby, I nak minta tolong sikit boleh? Tolong apa sayang? Macam ni, kawan I dia ada tertinggal dokumen. Nanti isteri dia passing dokumen tu dekat you. You tolong bawakan boleh? Mestilah boleh. Sayang, baby. Jadi
Jadi apakah nasihat inspektor kepada wanita-wanita muda di luar sana, terutamanya pelajar, untuk mengelak diri mereka daripada terjebak dalam jenayah ini? Saya rasa pelajar-pelajar ni perlu berhati-hati dan perlu berjaga-jagalah terhadap foreigner, orang luar yang memperdayakan mereka ni untuk membawa apa ni, bungkusan atau apa-apa sajalah. That's not mine. I'm only bringing this for my boyfriend's friend. It's not mine. Miss, you're under arrest. Perlulah meneliti dan juga apa ni, menyiasat dengan lebih lanjut lagi terhadap apa saja yang foreigner ni atau orang luar ni mahukan daripada diorang. Apa yang Yvonne tak fahamnya lah, kenapa perempuan senang ditipu? Adakah kita senang percayakan orang? Itulah, sampai sanggup bagi gambar bogil, jadi keldai dadah, bagi duit semata-mata sebab percayakan boyfriend. Ataupun sebenarnya perempuan ni dia jadi buta bila dah jatuh cinta. Amira pun nak tahu. Apa kata kita tanyakan soalan ni kepada seorang ahli psikologi? Hai, hari ini dia bersama dengan Fatin, seorang supervisor psikologis. Perempuan ni mudah ke nak percaya lelaki sebenarnya? Nak katakan semua wanita mudah terpedaya dengan lelaki ni tak juga. And then ada certain study yang mengatakan kalau perempuan tu dia punya education background tu very bagus, and then dia tak akan mudah ditipu lelaki. Tapi semua tu tak betul lah, kan? Kenapa agaknya perempuan bila dia dah sayang lelaki tu dia sanggup buat apa-apa saja? Itu sebab dia takut kehilangan. So bila perempuan tu dia dah rasa kesunyian dan dia perlukan seorang teman untuk bersama. So bila dia dah bersama dengan pasangan dia and dia takut untuk kehilangan seseorang tu, that's why dia sanggup buat apa je. Kalau kita tengok dekat akhbar, internet dah banyak sangat kes pasal perempuan dipergunakan atau diperbodohkan. Tapi still perempuan-perempuan ni dia buat lagi. Jadi mungkin Fatih ada pesanan yang Fatih nak bagi kepada wanita-wanita ni supaya tahu dekat mana limit dia supaya dia tidak melakukan apa-apa yang bodoh dan akan menyesal nanti. Alertness tu paling pentinglah dalam diri. Nak tak nak kita kena pupuk juga sikap tu. Okay. And jangan get very attached dengan orang ataupun ada perasaan dikontrol oleh emosi. So memang kena calm down and waraslah dalam membuat keputusan supaya tidak mudah ditipu. Kena lebih rational lah. Dan lebih logik. Lebih logik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi, saya rasa mungkin sekali ramai yang dah tahu agaknya cara-cara supaya tidak diperbodohkan atau digunakan. Jadi, perempuan jangan jadi bodoh. Okey, Amira, Daya, kalau kamu nampak Yvonne macam akan lakukan sesuatu yang bodoh demi boyfriend, tolonglah demi persahabatan kita, lempangkan muka Yvonne ni kuat-kuat. Yvonne, demi persahabatan kita, Daya bukan suka lempang muka Yvonne. Dia akan ikat, kurung dalam bilik. Sementara tu Amira nak cari jantan yang tak guna yang cuba ambil kesempatan kat Yvonne tu ngelinyik-linyik dia dengan lori. Thank you guys. Sama-sama. Itulah sebenarnya gunanya kawan. Jadi sehingga minggu hadapan, jangan lupa respect dengan diri anda. Jangan buat benda bodoh-bodoh. Relax dan jangan mudah percayakan orang. Dan bila orang suruh buat benda yang bukan-bukan, responlah dengan cakap no way. Bye! Bye. Okey, Anis telah menulis kepada kami bahawa dia mengenali seorang individu berusia 16 tahun yang telah melakukan seks dengan teman lelakinya dan tak tahu ke mana untuk mengadu. Jadi Anis telah membawanya untuk berjumpa dengan kaunselor dan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi persoalan Anis adalah apakah medium yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi orang yang terbaik untuk anda mengadu adalah orang yang anda paling percaya dan sayangi seperti keluarga ataupun teman yang rapat. Tapi kalau anda tak selesa, terdapat banyak NGO yang sedia membantu anda seperti Awam, WAO dan Befrienders. Jadi tanya Anis atas inisiatif anda dan anda berhak mendapatkan satu set produk Garnier. Garnier Light Complete Multi Action Whitening Cream SPF 17 PA++ mengandungi Snow Pine C+ yang memberikan 10 kali lebih berkesanan daripada vitamin C yang menjadikan kulit anda komplit cerah. Jika anda ingin menuliskan kepada kami, silalah layari Facebook page kami di 3R Malaysia.